Yo yo yo, apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan aku, Mobs Lakify. Oke, pada kali ini aku dapat game baru yang baru update kemarin, artinya dirilis di Play Store ya tanggal 1 Oktober dan ini masih CBT ya atau masih versi betanya. Ini game kenapa aku bilang istimewa karena kenapa? Ini mirip banget sama game itu apa Fortnite ya. Kalau kalian sekarang lagi rame COD, ini ada game baru. Yang kalian kalau masih penasaran dengan mainnya Fortnite, ini ada di sini. Mirip banget cara mainnya dan keren banget coy. Oke, aku pakai ini ya. Keren nih. To battle. Nice. Weak diesel. Oke, ini kita langsung masuk di sini. Tanpa ada settingan apapun. Di sini semacam tutorial cara mainnya pertama. Di sini ada fungsi lock-nya. Buat aim ya, dan itu ya semacam darah itu ya yang simbol atas ini. Anjir. Udah apa? Nice. Ada musuhnya ya. Oh, udah mati, bro. Itu temanku ya, kita main dua orang ini. Oh, di sini. Kau nice. Okay. Jadi memang kita suruh ngebunuh dulu, bro. Oh, menang. Anjir. Oke, kita langsung aja. Oke, ini lobby-nya, jadi untuk grafiknya emang seperti animasi kayak gini ya. Mirip banget kayak di Fortnite, cuman kita masih belum tahu fungsinya nanti bisa ngebangun, ngebuild bangunan apa enggak, belum tahu ya. Ini ada senjata. Oh, ternyata pakai duit, bro. Oh, masih kurang banyak. Oke, kita langsung gas aja ya, karena masih di awal. Iya, doctor's office-nya apa ini? Oh, ini kostumnya masih belum punya ya karena baru di awal. Oke, gas. Oke, kita udah masuk di battlefield-nya. Nice. Ini masih ini dia, kita mainnya main mode itu ya. Duet ya, artinya berdua. Kita nggak solo ini. Sekarang kita cari musuhnya dulu. Wajar ketemu musuhnya dulu. Mati kau, mati kau. Nice. Di belakang bis, di belakang bis ya, tidak ada ternyata pemirsa karena musuhnya juga player, jadi ya kita harus berhati-hati bener. Ada nggak tahu di belakang, mati kau. Nice. Yap, untuk grafik luar biasa ya, ini memang mirip banget ke Fortnite untuk dari segi penampilan ya dan appearance-nya, artinya ada musuh di sini, bro. Bentar, bro. Mana dia, bro? Oh, dia lari, coy. Oh, itu. Ini tebel ya, ternyata ya. Nice. Oh, itu dia. Halo, pemirsa. Tembak coy. Masih bertahan pemirsa. Anjir. Ada kebunuh. You're killed. Tak masalah coy. Go. Jadi semacam gak deathmatch ya. Kita ditargetin berapa poin nih untuk killnya. Oi oi oi. Oi anjir. Anjir. Baru hidup pas udah serang nih coy. Si cewek ini pinter banget. Dia nggak tahu kalau aku di belakang. Halo baby. Oh,
jadi pisau, bro. Oh, patah kau. Kena pisau. Ntar lagi, coy. Oh, itu. Nice. Yaps. Ada lagi kah? Oh, itu. Kalah. Yap, karena aku nggak sembunyi gitu loh. 2-1 respawn. Oke, oh ini ada settingnya. Setting graphic ultra dong. Controller, nice sudah. Oke, gas. Di mana kau berada? Oh, ini di stasiun ya. Ini aku pakai grafik ultra ya. Berhasil. Yaps. Oke, ini game memang ringan banget ya. Artinya kenapa kalian bisa main ini game di apapun HP yang kayak Fortnite. Kalau di Fortnite itu kita perlu speknya kalau gak salah Snapdragon-nya sekitar 600-an. Kalau ini sih aku rasa gak ada spek Snapdragon yang tinggi. Jadi aku rasa semua HP bisa ngerasain ini game ya. Oke, kita coba main lagi. Oh man, ini kita sudah ada di anjir. Ternyata tadi itu masih belum itu ya. Di lobby yang sesungguhnya lobbynya kayak gini. Grafiknya, bro. Gila coy, keren banget nih. Ini grafik macam mana pula nih, bro? Anjir. Asik banget nih. Beneran. Gila, bro. Ini aku pakai itu ya, grafik ultra tadi. Ini kayaknya temanku ini. Lone Wolf. Terus gimana nih, coy? Oke, kita coba pilih ini dulu. Pakaian belum ada. Yap, sini kayak tadi. Jadi emang di awal aja kita disuruh main 2 kali. Baru setelah itu kita bisa bebas main kalau udah. Tembak ya, coba. Yap, uangku masih 1.200, masih kurang, coy. Oke, kita start lagi. Battle. Yaps, kita udah di Battlefield lagi. Mungkin kita masih belum ke-unlock ya. Jadi untuk masalah modenya belum keluar semua. Ini jangan sampai area ini diambil sama mereka. Ini kayak area apa ya? Oh. Shotgun coy. Anjir. Pakai shotgun doang. Mantap, wow, nice. Dia bingung. Dia ambil ya. Iya bener. Jadi kita kalau misalnya ini bukan deathmatch ya. Ini seakan kayak itu. Apa mode apa ini namanya? Kayak ngelindungin area safe-nya gitu. Kita lindungin ini jangan sampai diambil. Ada nih di battle di COD kemarin mode kayak gini. Nice, temanku pinter untungnya. Pertahankan coy, mereka masih 0 poin. Poinnya ada di atas ya. Kalau kita bertahan di sini terus, insya Allah kita akan menang. Oke. Okay. Nice, nice. Eh, kau main apa coy? So nice. Nah. Mana sih? Si anjing mana? Oke. Okay. Asik nih. Maksudnya apa? Waduh, mati duluan coy. Dia pakai ini soalnya, pakai shotgun pedes kalau deket. Go, bentar coy, bentar coy. OTW, OTW. Oh. Kayaknya kita mending sembunyi di sini dulu. Anjir, mati, bro. Udah menang.
Victory Pro Hunter. Waduh, kalah aku poinnya. Gak apa-apa. Nice, get reward. Oke, untuk kali ini itu aja ya bro. Jadi emang keren banget. Dari segi grafik pun juga memuaskan. Bentuk 3D-nya ini, bener-bener, wah anjir. Ini mah Fortnite bisa kalah kalau kayak gini. Dari, kita lihat di sini juga banyak sekali macam senjatanya. Sayang harganya mahal. Aku punya uang, bisa beli shotgun bro. Atau sniper, iya. Bisa beli sniper juga. Poor case. Disuruh upgrade dulu. Kalau beli senjata, kita disuruh upgrade senjata kita dulu yang di awal. Ini dia. Untuk upgrade-nya agak 300, 400, 100. Oke, teman-teman kalau masih penasaran dengan game ini, kalian bisa langsung tanya di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih semuanya untuk selalu support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa lagi dan bye-bye. See you later, guys. Bye.